Sekarang saya lagi ada di depan kelenteng Ancol, kelenteng yang udah dijadiin cagar budaya, yang juga umurnya udah lebih dari sahabat, bahkan bisa dibilang lebih dari 300 tahun. Konon kabarnya di dalam ada makam, yaitu makam tukang masaknya Laksamana Cheng Ho. Yang notabene laksamana Cheng Ho itu uh, seorang Muslim, jadi tukang masaknya laksamana Cheng Ho yang Muslim juga yang Islam. Konon waktu disuruh nyari kayu bakar ke wilayah Ancol yang saat itu masih semak-semak uh, hutan belukar, nggak balik lagi ke kapal laksamana Cheng Ho karena uh, terpikat oleh perempuan yang ada di daerah Ancol ini sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir di wilayah ini dan dimakamkan di dalam kelenteng Ancol ini kurang lebih begitu tapi nanti saya coba cari tahu keterangan yang lainnya ya soalnya saya juga bukan saudaranya Laksamana Cheng Ho. Cuman yang pasti ini udah jadi warisan cagar budaya. Saya udah ada di dalam kelenteng Ancol. Udah dapat izin masuk untuk ambil gambar. Mudah-mudahan bisa masuk ke dalamnya lagi buat ngelihat dalam kelenteng. Sekarang saya lagi ada di dalam benteng. Eh, salah.